Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Timbalan Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din membuat laporan polis berkenaan dakwat kekal yang hilang dengan mudah. Kata beliau, saya mendapati dakwaan yang mengatakan dakwat kekal kepada semua pengundi didapati tidak benar. Setelah setengah jam tangan saya dicalit dakwat itu, sampai ke rumah, saya membasuhnya dengan sabun biasa tanpa menggunakan kimia didapati kesan dakwat hilang. Saya segera membuat laporan polis kerana mengesyaki ada penipuan. Sama ada pembekal dakwat itu menipu SPR dengan sengaja membekalkan dakwat tidak kekal tetapi mendakwanya kekal ataupun sememangnya SPR memesan dakwat tidak kekal tetapi mendakwanya kekal yang seolah-olah SPR menipu kerajaan dan seluruh pengundi atau ada dalang lain di sebalik insiden seperti ini. Sebagai rakyat prihatin, beliau berharap pihak berkuasa menyiasat segera perkara ini untuk rakyat mengetahui siapa penipu dan pembohong yang sebenarnya. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.